Government itu kalau mau periksa yang psikiater atau psikolog itu bookingnya lewat mana ya, Miss? Dulu dulu. Kupikir Miss Yuni ki ilmu do ilmu psikolog no, kenapa kamu do? Kamu kenapa sayang? Halo? Nggak apa-apa, Mi. Cuma mau tanya. Soalnya kayak... Aku tiap hari itu kayak... Gabutin rambut. Itu loh, kepala rambutku biasanya aku takutin. Jadi aku... Maksudnya gimana? Maaf, maaf, maaf. Miss Yuni nggak paham. Kenapa, dok? Bentar ya, Mi. Tapi... Kenapa harus ke psikiater? Ada apa dengan kamu, sayang? Mbak, tolong di silent dulu, Mbak Putri. Tolong di silent dulu, Mbak Putri. Sebentar. Soalnya ini di Hong Kong. Kenapa? Kenapa, dok? Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma nanti jabutin rambutku ya, soalnya nggak pernah sampai botak kepalaku. Sebentar, sebentar. Kamu tenang dulu. Nih, Miss Yuni lagi live nih. Kenapa kamu mencabuti rambutmu, sayang? Kamu ada rasa gatal atau marah atau apa? Boleh ngomong sama Miss Yuni enggak? Jadi kayak dorongan takutin terus gitu. Sudah pernah ke dokter, sayang? Halo. Kamu enggak apa-apa ya, Miss Yuni live kan? Boleh kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Oke, tapi kamu nggak merasakan sakit, dok? Enggak. Soalnya waktu itu tahun lalu itu aku pernah sakitin itu sampai botak nih kepalaku Nah, kayak terus. lebih 5 bulan gitu, terus aku berhenti lah. Ini kok berapa bulan berapa minggu ini kok aku pengen cabutin lagi gitu. Jadi kayaknya menurutku aku butuh butuh minum obat atau gimana buat biar bisa aku tuh berhenti nyabutin rambutku sendiri gitu. Oke, saya kayaknya punya nomornya psikiater ya, psikolog. Sebentar ya. Siapa ya namanya ya? Sebentar, lah aku lupa. Oke, sebentar ya, dok ya. Iya, Tapi kamu nggak ada tanda-tanda lain kan, sayang? Kenapa kamu enggak berpikir? ada. Kenapa kamu berpikir bahwa kamu harus ke psikolog, sayang? Soalnya aku botak, kan saya mis rambutku. Oke. Soalnya Okay. aku sendiri juga nggak bisa berhenti. Oke. Okay. Terus. Terus saya mau coba ke dokter, siapa tahu bisa sembuh gitu. Kalau baca-baca di Google itu katanya sih kayak penyakit namanya kutikul, apa ya namanya lupa aku, trichotillomania. Kilo kalian kelek kepinteran sembarang dijelok di Google ora penyakitan malah kepikiran dari penyakit. Aduh, ini yang dikatakan oleh dokter siapa itu? Ya karena terlalu pinter itu loh dokter siapa itu Beng Beng itu loh siapa sih? Iya dokter Tirta. Di analogi sendiri, dicek sendiri, di itu sendiri dari Google. Ya itu makanya mau mastiin ke dokter gitu, Miss. Yo, ora usah mikir kebanteren. Aku nggak bisa berhenti. Iyo, tapi ojo mikir kebanteren sayang. Kui utekmu jebol. Ngerti? Kayaknya sih, Miss. Kebanteren mulai mau mikir wes yo, mikir Miss Yuni lah. Ya. Lek lek libur main ke tempatnya Miss Yuni, ben dijamak, ben dijambak Miss Yuni. Nah, Renia. Guyon Mbak Miss Yuni. Bukan enggak, Mi. Buka saya. Kamu boleh tidur-tidur di tempatnya Miss Yuni. Oke, Ya. Mi. Ojo dijambaki rambutnya. Tak jambakane kene rene. Ya. Panas, eman-eman. Lah ya, enggak ada masalah. Kamu datang di tempatnya Miss Yuni.
Nggih. Libur datang ke sini, ngejok mikir kayak ngono. Tapi kalau itu ada dokternya, aku boleh minta infonya ya, Miss? Siap. Nanti tak tak coba tak carikan psikolog dari Indonesia, mau nggak sayang teleponan sama psikolog Indonesia? Tapi kalau misalnya ada obatnya gimana nanti, Miss? Wong psikolog kok dikasih obat piye to, kok pior piye malian? Psikolognya no kakek omong-omongan to. Iya sih, tapi aku biasanya dia curhat sama temanku loh, jangan yang bisa gak apa dendewe ngono loh. Nganu paling gue ini butuh dibekam apa disedot getiye ngono. Gak ngerti lah aku ini, Lah ya tolong coba pak. bekam apa nyedot getih no. Nek ini ya enek mah lampir. Dracula ya ora ono. Wes ora. Kenapa gak sih bekam atau pipis? Enggak sakit sayang. Enggak sakit, Miss Yuni enggak sakit ya. Oke. Ya udah coba kalau yang pati yang di Indo nggak apa-apa sih. Oh, oke, siap. Waduh, ini langsung ada yang ngekei itu nomor deh aku. Waduh, ini teman-teman ini bener-bener bagus banget ya, garcep ya. Terima kasih ya teman-teman. Sebenarnya saya punya nomornya beliau, tapi kok. Oh iya ini. Sebentar ya, dok ya. Oke. Tak SMS langsung. Saya nomormu tak kayaknya deh ya. Sebentar ya, dok ya. Bentar ya, kosong. Oke, sebentar dok. Apa? Oke. Sebentar ya, tak kasih nah, sembilan. Waduh, kalian itu garcep banget ya. Makasih ya. Oke. Namamu siapa, dok? Ya, Kak Bapak Miss. Oh iya, ding bahaya lah. Oke, sebentar ya. Psikologi aja. Psikologi aja. Miss Yuni nulisnya ya bablas-bablas. Pernah deh WhatsApp tuh dok. Gajah. WhatsApp ke aku tak kasih no nomor orang ini ke kamu ya sayangnya. Oke, gini. Oke, makasih. Makasih nih. Oke. Iya, saya itu punya nomornya tapi pada kenyataannya kok giliran digolek kok gak ono. Halo?